Belasan ribu lansia lainnya di 192 titik di Indonesia, ribuan lansia memecahkan rekor MURI dengan cara melakukan senam serentak. Bahkan mereka pun bersemangat untuk datang berolahraga dari pagi hari untuk menjaga kesehatan. Setidaknya 1.000 lansia berolahraga senam bersama di sebuah lapangan di kawasan Jalan Kiara Condong, Kota Bandung, Minggu 6 Agustus 2023 pagi. Bersama setidaknya 15.000 lansia lainnya di 192 titik di Indonesia, mereka pun berhasil memecahkan rekor MURI senam dengan jumlah peserta dan lokasi terbanyak di Indonesia. Senam tersebut diharapkan menjadi simbol agar masyarakat turut memperhatikan lansia agar tetap sehat dan produktif. Kita ketahui bahwa di beberapa tahun kemudian ya, usia yang kategori lansia ini akan terus bertambah. Dan harapannya dengan senam lansia ini ya, ini menjadi sebuah simbol agar masyarakat juga ikut serta memperhatikan para lansia agar sehat, produktif, yang selama ini kita lihat bahwa para lansia pandangannya itu kalau sudah lansia itu kan tidak produktif, menjadi beban. Padahal lansia ini luar biasa ya. Di beberapa desa berdaya kita, para lansia alhamdulillah masih bisa sehat, produktif ya, bahkan juga di rumahnya itu mempunyai kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi UMKM. Senam lansia ini pun dilakukan untuk memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Budi Hartati, Bandung TV.